Tuhan, mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan padakan. Kau yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Kami rindu membuktikan kasih kami kepadamu dengan setulus-tulusnya, dengan setia, dengan sepenuh hati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkara yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Sucikan kami, layakkan kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi halangan untuk kami mengasihi Tuhan, Tuhan singkirkan di dalam nama Yesus. Lepaskan kami semua dari yang jahat, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami terus memberikan penghormatan hanya kepada pemujaan. Biar namamu ditinggikan dan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sanggup memberikan keselamatan, kebebasan, kemerdekaan, dan kesembuhan. Bahkan segala perkara yang terbaik Engkau telah sediakan dengan segala fasilitasnya. Kami bersyukur dan menyerahkan setiap kehidupan kami. Mari Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ikut berdoa.
setiap hari, biar Tuhan yang memberikan protection, jauhkan dari segala serangan balik. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, biar berkat Allah terus mengalir dengan limpahnya dalam kehidupan kami. Sucikan kami, bahwa kami lebih hari lebih indah di depan Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami perbuat, biar memperkenankan hati Tuhan. Tuntun langkah-langkah hidup kami. Ajar kami untuk terus mau mendengar suara-Mu dan mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Karena perintah-perintah-Mu itu adalah kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap mereka yang sedang tertekan jiwanya, rohnya, bahkan tubuhnya, supaya Tuhan angkat segala tekanan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa yang menekan hidupnya. Kami patahkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka keluar dari segala tekanan, stres, depresi, bipolar. Kami usir semua, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, yang menekan dengan musik roh, kata-kata jahat yang keluar dari setiap musik roh, supaya Tuhan sendiri yang netralisir dengan darah Yesus. Basuh Tuhan dengan kuasa darah Yesus, biar kedamaian memerintah atas hidupnya. Yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan juga lepaskan, lepaskan, termasuk perjudian, termasuk ikatan rokok, alkohol, bahkan hal-hal lain yang melawan kehendak Allah. Tuhan lepaskan semua, jauhkan dari segala hal-hal buruk yang tidak memperkenankan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya yang ada di kota kami masing-masing, kami usir, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, berikan kesempatan untuk kami terus bisa berbuat lebat, menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dikuasai oleh kuasa kudus, yang taat sepenuhnya, setia sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit karena tubuhnya menderita. Tolong Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Yang kanker sembuh dalam nama Yesus, kami usir semua sakit kanker, pergi tinggalkan. Yang terganggu sampai ke tulang-tulang, sampai kepada zat besinya habis, oh Tuhan jamah, beri sembuh dalam nama Yesus. Penyumbatan darah, penyumbatan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak perlu, supaya Tuhan sendiri yang patahkan semua siasat penyakit, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang terganggu ginjalnya, supaya Tuhan jamah, beri sembuh. Kami tolak semua akibat apapun juga dan dampak dari semua penyucian darah, supaya Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan, kesembuhan. Darah Yesus, cuci darahnya, supaya semua terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit lututnya, jamah, beri sembuh di dalam nama Yesus. Biar kekurangan oil terjadi itu tambahan, supaya tidak sampai tergesek dan menjadi sakit. Jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan. Berkati Tuhan mereka juga yang sakit dalam struknya, karena tangannya, kakinya susah bergerak, supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan yang kalau semua sakit penyakitnya. Berkati mereka yang sedang sakit dalam tenggorokannya, dalam tiroidnya, dalam nama Yesus kami usir semua, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Berkati yang ubun-ubunnya kecil buat jadi normal, yang terganggu autis, supaya Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Kami hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Engkau satu-satu tempat pengharapan kami. Berikan karakter yang taat, yang hatinya terus mau berserah kepada Tuhan, melihat rencana Tuhan. Berikan hati yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang asma, kolesterol, darah tinggi, diabetes, bahkan juga yang alergi. Tuhan jamah, beri sembuh. Yang batuk pilek, Tuhan juga tolong jamah, beri sembuh. Berikan stamina yang kuat, yang stabil, yang sehat, tidak usah sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan. Setiap mereka yang sakit, apapun bentuknya, tidak kami sebutkan satu-satu, baik yang mereka di kamar rumah sakit, supaya Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Yang terganggu karena epilepsi, Tuhan jamah, hancurkan semua sakit epilepsinya. Terganggu karena jantungnya, supaya Tuhan jamah, beri kesembuhan. Tolong Tuhan, hiburkan mereka yang sedang berduka karena suaminya meninggal, supaya Tuhan yang menggantikan
penghiburan, angkat segala kesepiannya dan berikan jalan keluar untuk mengatasi segala perkara. Jamah setiap mereka yang butuh pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari. Bantu Tuhan supaya tidak ada satupun yang nganggur. Berkati mereka yang belum punya keluarga, belum punya pasangan. Tuhan sediakan pasangan yang baik, yang takut Tuhan cinta. Tuhan berikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan sehat sampai menghasilkan keturunan, mendapatkan keluarga yang baik, yang memuliakan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap kami semuanya, bahwa kami lebih hari lebih berguna bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia yang menghadapi pemilihan presiden, supaya Tuhan yang berperang ganti kami semuanya. Tuhan yang memilihkan yang terbaik, yang takut Tuhan cinta. Tuhan yang mensejahterakan semua rakyatnya. Bantu Tuhan supaya terjadi keamanan, kedamaian, baik saat pemilu, sebelum pemilu, sampai setelahnya pemilu. Biar Tuhan yang ditegakkan, kebenaran Allah ditinggikan, dan banyak orang-orang hidup di dalam keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang sejati. Berkati dengan roh takut akan Allah, kemampuan untuk bekerja dengan segenap hati, dengan kekuatannya, dengan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Biar banyak jiwa-jiwa mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kami semua dari segala latar belakang apapun juga. Kami berdoa biar Tuhan yang memimpin setiap pemimpin-pemimpin kami yang bertugas saat ini. Biar dengan hikmat, roh takut akan Allah memimpin dan menjalankan tugasnya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.